Halo guys, kembali lagi bersama aku dan Kak Ani. Yeay, kita ketemu lagi guys. Aduh, senang banget Kak Ani. Dan aku punya kado buat Kak Ani. Aku kan tahu Kak Ani suka main mesin capit ya. Siap. Suka banget sih, hobi sampai sekarang juga Kak Ani. Ini tuh ada berhubungan dengan mesin capit. Oh gitu? Iya. Wow. Apa ya guys kira-kira apa ya? Coba tuh baca Kak Ani. Satu kali main 5.000. Loh kok murah ya Kak Ani? Soalnya guys kalau main mesin capit itu rata-rata sekarang ya 10.000. Iya, hampir segitulah ya. Gitu. Oh murah berarti. Nah ini nggak pakai capitan gitu Kak Ani. Terus pakai apa dong? Jadi kita itu masuk ke pintunya, terus ada rintangannya, dan ada hadiah di pojokan. Wah, biayanya jangan-jangan akan mendapatkan emas yang banyak kah? Atau apa? Coba guys ya, komen-komen sebelum aku menemukan hadiahnya yang dibuat sama Fanny dan Andre nih. Wih, lorong-lorong. Oh tapi ini bukan parkour kan Fanny? Oh parkour? Oh parkour! Oh tapi aku harus pakai apa enggak? Coba lompat dulu. Oh, lompat dulu. Ternyata ini parkour guys. Aduh, Fanny, mohon maaf ini. Kalau parkour emang aku agak susah nih ya. Tapi aku coba. Berhasil guys. Hadiah pertama Kak Ani. Oke, ini adalah aku disuruh nyanyi guys. Walau gimana pun kamu aku salah promosi. Gimana lagi? Wah, ini kayak ini ya. Ada tuh namanya di TV 2 ada Fanny kayak super deal 2 miliar gitu. Apakah ini aku akan mendapatkan uang tunai? Coba videonya sampai selesai. Betul guys. Lanjut kalau begitu ya. Oh, ini pertama aku lanjut lagi tuh, naik. Tuh. Sepeda. Lu Sakura aja kayak gini nih. Emang kalau karakter di Sakura kasih nama apa, Fanny? Namanya Rinata Maki. Oh, Rinata Maki. Oh iya ya, sesuai game ya. Sesuai game. Soalnya kalau aku kasih nama dia Sakurani. Jadi Sakurani gitu loh. Kalau cowok apa? Sakuroni. Sakuroni. Sebenarnya tuh Sakuroni tuh Sakura Mas Roy sebenarnya. Oh, Sakura Roy gitu loh. Oh, begitu. Fanpage-nya begitu. Nah, Squidi itu keluar aja lah. Wah, gawat. Mas, kalian kalau main ini harus jangan sambil makan ya kalau nonton yang ini ya. Tapi lucu loh dibuat sih, ada smiley ya. Iya, ada smiling. Oh my god. Enggak serap ini Squidi versi imut. Benar karena kita yang main imut. Let's go, lanjut lagi guys. Lanjut lagi. Setelah pintu kedua aku telusuri, kita lanjut lagi ke pintu selanjutnya. Waduh, aku memang tidak bisa berjalan di parkour ini ya. Next, ini ada pintu terakhir. Oh, apa masih lagi? Banyak. Kak Ani belum lihat ini di atas. Oh, gitu. Masih ada. Oh my god, ya banyak. Wah, ini namanya ya pintu berhadiah enggak sih? Ya, pintu berhadiah. Benar kayak super deal ini, Mas. Udah. Paling kamu bisa aja deh sama Andre buat aja. Ya ambil pilih-pilih. Aku yang pink aja lah. Oke, yang pinky. Terus pink dan kita jalan terus. Wah, ada jebakannya, guys. Wow, tahu aja kali aku akan memilih warna pink ya. Karena jujur juga sih aku suka warna pink. Oh, sama juga, juga ini baju. Sebenarnya iya, pilih karena pinky. Aku dari jatuh, oke dari pinky aku terus akan pindah ke sini guys. Nah, oh kayak baju gitu. Kita loh pink ungu. Iya, pink ungu. Oh my god, ini baju kita bener nggak sama nggak? Coba komen kok bisa ya, aku nggak janjian pada lo ya. Iya, nggak janjian pink dan ungu. Waduh, kita jodoh. Bener guys, jodoh berteman. Nah, ini apa nih, mesin cuci? Wah, Fanny kayaknya nyuruh aku buat cuci baju. Apa sih, bener ya? Iya, bener, cuci ya? Kayaknya ini sih yang paling berguna sebenarnya sih dari hadiah-hadiah yang lain guys. Sama mikrofon. Ya, skibidi tuh skibidi. Aduh, kayaknya itu gak bisa dibawa-bawa tuh. Tapi itu lucu sekali sih, makasih Fanny. Let's go, kalau gitu lanjut lagi. Next, kita lihat lagi guys, pintu selanjutnya. Abrakanabra. Iya, apa tuh? Parkour tuh. Berarti harus masuknya dari sini kan? Iya, dari silahkan parkour. Wah, lihat guys, sulit sekali ini. Aduh, tapi ini gak ada yang jatuh kan? Coba ya, kita coba ya. Coba. Iya, bismillah. Yes. Ah, berhasil aku guys. Lanjut. Iya. Wih. Itu tumben loh, apa nih, jangan-jangan ada Fanny nih ya. Jadi aku bisa nih guys. Lagi. Berarti ya, dapet ya. Aku seneng banget. Kadonya kosong. Oh, kosong. Kosong ternyata teman-teman. Oh my god. Ada burger di belakangnya. Tidak bisa ya menyembunyikan ini dariku ya. Ada burger. Cocok nih buat aku dan Mas Roy. Thank you Fanny. Next kalau gitu kita pintu selanjutnya ya. Yes.
pintu kelima kita lihat lagi. Wow. Wah, ini pilih-pilih juga Kak Ani. Pilih-pilih? Maksudnya oh jalan. Ini jalannya ada tipu-tipu nih. Oh, berarti kalau gitu enggak bisa parkur lompat-lompat ya, langsung pakai jetpack aja ya? Oh, cara curang, guys. Eh, iya. Semuanya kayaknya enggak ada nih. Wah, ini gimana nih? Ada. Ada. Oh, iya ada. Ada. Ada enggak ya satu lain ini enggak ya? Coba ada ya. Sih, ada coba sih. Lompat aja. Coba. Nah. Tahu banget sih dia. Sudah membaca, guys, feeling aku, teman-teman. Kamu bukan ini kan peramal kan Fani? Oh, bukan, bukan. Aku tahu, tapi tadi berarti ini dua-duanya loh, ini enggak bisa. Putih, terus ini juga putih nih, bisa enggak? Bisa. Oh, bisa. Nah, hadiahnya oh, itu. Siap. Tadah. Wah, alat suka musik. Banget sih alat musik. Tadi udah dikasih mikrofon, sekarang dikasih gitar, lihat tuh. Gitarnya soalnya kegedean gini loh. Jadi gede banget tuh. Ya ampun. Fani ini baik banget sama Andre loh, guys. Ngasihnya enggak cuma satu, gitarnya dua. Dua. Kamu tahu enggak sih kalau Mas Roy tuh bisa main gitar, Fani? Oh ya, oh cocok nih Kak Ani nyanyi. Pas banget kan? Pas Mas Roy yang ini main gitar. Iya. Wah, pas banget di Sakura dikasih juga. Pokoknya thank you, thank you, thank you. Nah, yang kedua apakah sama? Oke, turun. Ah, coba lagi ya. Coba, coba. Aja. Tertipu olehmu, Fani. Coba aja coba lagi. Terus. Lagi-lagi jalan ya. Terus, coba. Aku berhasil, guys. Let's go, lanjut lagi. Nah, yang ini gimana nih ya? Aku rasa kesini. Oh iya, bisa, wee. Bisa. Wih, selamat aku dari jebakan Batman ya Fani dan Andre nih, guys. Dapat uang. Tapi baca tuh. Oh iya, benar. Apa bacanya? Uang monopoli. Oh iya juga ya. Bukan uang Sakura ya, Fani ya. Ini uang monopoli, uang mainan. Nah, karena ini 6 pintunya udah aku buka, kayaknya Fani aku mau memilih deh yang di atas. Boleh. Aku akan pilih, guys. Menurut aku ya, cap cip cup kepala kuncup ya, guys. Masuk. Nah. Lihat, guys. Ini apa selanjutnya nih? Coba ya kita lihat ya. Oke, ini parkur lagi. Parkur. Oh, tenang, enggak ada tipu-tipu. Oh, enggak ada tipu-tipu ya. Ya. Oh, kalau ini susah sih memang sih. Oh iya, benar. Oh iya. Ini benar enggak kamu? Benar. Percayalah sama aku. Enggak ada tipu-tipu. Iya, siap. Iya. Lompat. Oke. Lompat lagi. Oh, benar, guys. Wuh, dapat rumah. Rumah mini. Rumah. Iya. Oke. Rumah-rumahan. Iya, benar-benar ya. Semuanya permainan ya, teman-teman. Jadi dikasih rumah juga. Ini ada mobil nih. Berarti aku naik mobil ya, Fani. Iya, betul. Naik mobil. Wah. Waduh. Coba-coba ya, let's go ya. Ini warnanya pink. Wih, ini sirkuit atau gimana? Langsung ngeng. Tuh kan, Fani tuh udah mau ngeprank aku, guys. Aku sudah tahu tipuannya. Tapi gak apa-apa lah ya. Yang penting Fani senang, aku juga terhibur, teman-teman. Dapat uang. Tapi beneran. Gak ada tulisannya monopoli lagi. Oh, bukan. Beneran. Oh, oke. Yeah. Wah, kalau setebel ini sih, wah lumayan nih buat main capit ya kan? Iya, lumayan. Iya kan? Kita nanti mau main capit loh, guys. Jadi jangan lupa nonton ya. Iya. Yeah. Coba. Pintu terakhir. Terakhir tuh kayaknya sebelah ini ya. Kiri. Oh, siap. Wah, apa itu? Wah, aku quiz, dikasih kuis. Oke. Siap guys, siapa berani? Mari kita coba. Oke, let's go. 12 kali 3 ya, 36 lah teman-teman. Kita kesini. Oh. Oke. Jadi setiap menjawab pertanyaan aku bisa lompat ya, betul. Betul. Oh, oke guys. Lanjut kalau begitu. Apa lagi pertanyaannya? Ini adalah titik-titik ya, Sakura Sko Simulator. Seru banget ya parkur buatan Fani dan Andre ya, guys ya. Lanjut kalau gitu, ini apa? Ibu kota Indonesia. Aduh, siapa ya? Jakarta. Teman-teman. Oh, ya kan belum ganti, guys. Ya, belum ganti. Iya, belum pindah. Lanjut. Titik-titik Fani Chandra dong, guys. Pakai ini namanya. Berhasil. Mudah sekali nih Fani. Dan dapat makanan. Kamu tahu banget sih aku suka makan. Tahu aja, guys, terakhir dikasihnya makanan. Aku suka makan, teman-teman. Aku juga suka makan. Apa sih ada lagi hadiahnya? Ada lagi. Lah enggak cuma ini. Aku pikir udah selesai semua. Pansel aku nyari kok mana mesin capitnya masih ya. Ada. Jangan nge-prank Fani kan. Masih ada. Ternyata pintu-pintu ini bisa membuka jalan, guys. Menuju hadiah selanjutnya. Fani, udah ready? Belum, guys. Aduh, aku gak sabar nih. Apa ya? Coba kalian jangan nonton sampai akhir biar tahu hadiah apa. Baca. Dorong. Ini tuh mirip mesin capit, tapi bedanya di sini tuh kita harus mendorong hadiahnya sampai jatuh ke lubang. Oh, ada alatnya ya? Kita yang mendorong. Oh, gini tuh hadiahnya. Wow. Tuh, harus didorong sampai ke lubang itu.
Nah, oh, ini hadiahnya sebenarnya udah di dalam mesin capit misalnya. Ya, oh, hadiah-hadiahnya. Siap. Nah, ayo pilih hadiahnya Kak Nih. Baiklah. Hadiah. Ini namanya aku di challenge Fanny Chandra nih, guys. Lihat, guys, apa yang terjadi? Ah, kita pilih ya. Ini ada yang di box. Ada apa nih, sound system gitu ya, speaker. Ini ada meja, ada bathtub. Ah, aku mau gunakan aja lah. Eh, tadi kan aku udah dikasih mesin cuci ya kan. Udah perabotan rumah tangga. Sekarang kita masukin kulkas ya, guys. Kita dorong aja dari sini. Dorong. Wih. Dorong. Wih. Ini yang ada langsung rusak. Langsung rusak. Aduh. Ini dapat hadiah paling rusak. Oke, hadiahnya rusak, guys. Rusak, guys. Langsung reonnya keluar ini, guys. Enggak bisa tahu kalau kulkas itu harus di bawahnya itu posisinya berdiri, Fanny. Oh gitu. Iya, enggak boleh kayak gini. Enggak boleh. Kenapa? Iya, soalnya kan apa namanya, dia kan mengandung apa sih namanya listrik freon gitu loh, jadi biar apa namanya, biar nggak kemana-mana lah, bahasanya apa ya, ininya aduh tuh kayak gini nih, biar nggak brutal gitu. Oh, biar nggak gitu. Iya, bener. Aduh, biar nggak cepet rusak lah mesinnya. Nah, kita dorong dorong. Oh, emang cara mainnya dorong ya, dorong. Suka banget. Aku belum pernah nyobain props yang kayak kamu gini, Fanny. Biasanya kalau nyobain parkour ya dapat hadiah sekali. Nah, kalau ini tuh banyak banget, guys, pintu hadiahnya. Bahkan aku dibuatin mesin capit versinya besar banget tapi di sakura. Dan cara mainnya unik juga ya, cuma didorong ya. Biasanya kan ada tuh yang pakai joystick gitu kan. Jadi kita harus tekan gitu propsnya supaya bisa ambil. Tapi ini keren banget. Pokoknya makasih Fanny dan Andre yang udah buatin propsnya keren. Yeay, aku suka banget. Yes, so sekian dulu guys video aku main sama Kak Ani. Kalau kalian suka dengan video kita, jangan lupa ya guys, diklik tombol like, di share dan juga subscribe. Jangan lupa subscribe channelnya Kak Ani juga, linknya ada di bawah. Thank you guys, thanks for watching, bye.